Squad Timnas Indonesia U23 untuk proyeksi SEA Games Vietnam 2021. Berikut skuad Timnas Indonesia U23 untuk SEA Games Vietnam 2022. Muhammad Triandi, posisi penjaga gawang, umur 22 tahun. Hernando Ari, 20 tahun. Andika Ramadadi, pemain Persebaya Surabaya, umur 23 tahun. M. Adi Satrio, pemain Persik Kediri, umur 20 tahun. Cahya Supriyadi, pemain Persija Jakarta, umur 19 tahun. Berikut pemain belakang, Elkan Bagot, bek tengah, umur 19 tahun. Fakhrudin Arianto, pemain Madura United, 33 tahun. Rizky Rido, 20 tahun. Alvendra Dewangga, PSIS Semarang, 20 tahun. Muhammad Ferrari, Persija Jakarta, 18 tahun. Asnawi Mangkualam, Asnan Greeners, umur 22 tahun. Selanjutnya ada Rio Fahmi, pemain Persija Jakarta, posisi bek kanan, umur 20 tahun. Bagas Kafa, posisi bek kanan, pemain Barito Putra, umur 20 tahun. Pratama Arhan, pemain Verdi, umur 20 tahun, posisi bek kiri. Firza Andika, pemain Persija Jakarta, umur 22 tahun. Mark Klok, pemain Persib Bandung, gelandang bertahan, umur 29 tahun. Sahrian Abimanyu, Persija Jakarta, gelandang tengah, 22 tahun. Ricky Kambuaya, gelandang serang, pemain Persib Bandung, umur 25 tahun. Marcelino Ferdinand, Persebaya Surabaya, gelandang serang, 17 tahun. Braif Fatari, Persija Jakarta, gelandang serang, 20 tahun. Sadil Ramdhani, sayap kanan, pemain Sabah FC, umur 23 tahun. Witan Sulaiman, FK Senika, umur 20 tahun, posisi sayap kiri. Dan selanjutnya ada Ramai Rumakik, pemain Persipura Jayapura, posisi sayap kiri, umur 20 tahun. Egi Maulana Fikri, sayap kanan, pemain FK Senika, umur 21 tahun. Irfan Jaya, pemain Bali United, sayap kiri, umur 25 tahun. Ronaldo Kuate, posisi penyerang tengah, umur 17 tahun. Irfan Jauhari, posisi sayap atau penyerang tengah, umur 21 tahun. Muhammad Ridwan, pemain Persik Kediri, posisi penyerang tengah, umur 21 tahun. Hanis Sagara, posisi penyerang tengah, umur 22 tahun. Dan pelatih kepala Shin Tae-yong, umur 51 tahun, asal Korea Selatan. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, and subscribe.